Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa, kebakaran juga melanda bengkel las yang berlokasi di depan perumahan mewah Royal Kabandungan di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bukan kabel-kabel dia, aduh, repot mulai nih anak. Mau bisa nonton TV. Menurut pemilik bengkel, ada yang membakar lahan di samping bengkelnya untuk membuka usaha warung. Api terus membakar lahan yang kering itu hingga merambat ke bengkel las dan membakar habis. Seluruh peralatan di dalam bengkel pun ikut terbakar hingga membakar bengkel tersebut. Lima mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Bukan kabel-kabel dia, aduh, repot mulai nih anak. Mau bisa nonton TV. Oh, no.